Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwak bin Radi bersama dengan sahabat saya Firdaus dan juga Azfar akan membentangkan task 6. Okey, bagi task 6 kali ini ditanya adalah juga sama seperti task 4 dan task 5. Cuma yang berbezanya adalah dari segi coding dan functionnya. Okey, jika dilihat di sini, apabila kita tekan pada kita punya button, push button tu, kita press dan jangan release lagi, kita release, kita punya LED akan nyala, dia akan ikut dia punya sequence dia. Okay, dan apa yang terjadi dekat sini, okay, di sini pada permulaannya kami ada sikit buat mistake, ada buat mistake. Okay, kemudian kami perbetulkan. Okay, baiklah, apabila kita tekan kita punya button dan kemudian kita release, apabila kita tekan LED akan nyala mengikut sequence-nya. Dia akan delay sampai 2 second, kemudian akan pergi kepada next LED. Okay, kemudian setelah kita release, LED tu akan stop daripada nyala, berbeza dengan task 5 sebelum ni. Okay, dan apabila kita press dan tanpa release, LED akan nyala mengikut sequence-nya kembali. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.